Selamat datang di otodealers.com. Kali ini otodealers.com akan membahas tentang mobil Toyota Sienta. Toyota Sienta ini telah resmi dirilis dan dipasarkan sejak 9 Juli 2015 dengan beragam varian, yaitu varian Sienta G, Sienta X, Sienta Hybrid G, sampai model khusus seperti Modelista dan TRD Sportivo yang dibagi ke dalam dua jenis spesifikasi, yaitu versi standar dan versi hybrid. Untuk Indonesia sendiri, model Sienta yang akan dipasarkan memiliki seri E, G, V, dan Q. Pastinya, default design yang diusung menggunakan eksterior yang menawan. Untuk urusan tempat duduk, secara default Toyota Sienta menawarkan up to 7 seat. Toyota Sienta mengendong mesin dengan kubikasi 1500cc, di mana mesin tersebut dilengkapi juga dengan teknologi terbaru. Teknologi tersebut salah satunya, yaitu full injeksi yang bisa menghemat bahan bakar dengan sistem pembakaran yang lebih sempurna. Selain itu, Toyota Sienta juga ditambah dengan fitur-fitur keamanan dan keselamatan seperti immobilizer, airbags, ABS, BA, dan EBD. Mulai dari desain kabin yang terlihat lebih simpel, dilengkapi bagian dashboard dengan desain yang berlapis, menampilkan gaya manis tetapi tidak terlalu minimalis. Pada lapisan atasnya berwarna hitam yang akan menjadi tempat fin AC, air conditioner, dudukan head unit, panel instrumen, dan tombol start-stop engine V&Q. Selain itu, pada untuk urusan kemudi menggunakan sistem steering switch control dan dilengkapi dengan layar TFT, multi informational display. Pada dudukan head unit Toyota Sienta ini juga dilengkapi dengan touchscreen dengan ukuran 4,2 inci dan tampilan LED sehingga akan lebih mudah terbaca. Sedangkan pada bagian dashboard memiliki warna krem sebagai tempat tuas transmisi dan tombol pengatur audio. Sementara pada bagian jok berwarna coklat sebagai default varian V&Q, sedangkan ENG berwarna hitam. Toyota Sienta juga mengusung model 3 baris tempat duduk sehingga bisa membawa 6 hingga 7 orang. Pada kursi baris kedua dilengkapi dengan kursi model captain seat sehingga menampilkan kesan yang mewah. Bentuk bodi dari Toyota Sienta ini cukup terlihat bongsor dengan ukuran dimensi panjang 4.235 mm, lebar 1.695 mm, dan tingginya 1.675 mm. Dengan kapasitas penumpang antara 6 sampai 7 bangku. Untuk urusan tampilan, tentunya menampilkan kesan premium dan elegan dengan gaya rancangan yang memperlihatkan kesan eksklusif dan mewah. Toyota Sienta dibanderol dengan harga mulai dari 230 juta hingga 295 juta rupiah. Hanya sampai di situ, pada pintu samping second row juga dilengkapi dengan pintu sistem buka geser atau sliding doors yang dilengkapi dengan dual power sehingga memberi kemudahan bagi penumpang Toyota Sienta G-V&Q ini ketika membuka pintu. Apakah Toyota Sienta ini merupakan mobil impian Anda? Jangan lupa kunjungi otodealers.com.